kita ingin tegaskan bahwa proses pemilihan kemarin adalah proses menitipkan amanah ketika mendapatkan pemenang. Kemenangannya tetap pada warga Jakarta. Jadi angka tertinggi yang menang adalah warga Jakarta. Karena itu kami berdua komit untuk melayani semua, memikirkan dan memberi solusi bagi semua. Dan kami percaya bahwa persatuan yang sesungguhnya itu hadir dari keadilan. Karena itu kenapa kita dari awal bicaranya lapangan pekerjaan, bicara mengenai pendidikan, bicara mengenai biaya hidup, karena ketimpangan yang ada di Jakarta ini menyulitkan hadirnya persatuan. Sulit ada persatuan dalam ketimpangan. Bineka dalam artian identitas tidak bisa berhubung, tapi bineka dalam jangan dalam artian satu sosial ekonomi kesempatannya harus sama. Karena itu kita bekerja ke depan untuk membereskan soal ketimpangan agar ada kesetaraan kesempatan. Dari kesetaraan kesempatan itu insya Allah akan hadir keadilan. Akibat keadilan akan muncul kedamaian dan muncul persatuan. Dan kita ingin agar warga Jakarta seperti orang tinggal dalam sebuah rumah, tidak terkunci di kamarnya sendiri-sendiri, tapi justru berinteraksi. Kita ingin interaksi warga di Jakarta diingatkan. Kita akan buat program-program yang memungkinkan warga Jakarta berinteraksi lintas kelas, lintas sosial ekonomi, lintas identitas, sehingga warga Jakarta merasakan sebuah kehidupan bersama. Dan dari situ warga Jakarta bisa menghadirkan perasaan persatuan, kesejahteraan. Pak, sinkronisasi sendiri kapan akan diumumkan? Apa? Sinkronisasi sendiri kapan? Ya, nanti kita umumkan. Orang-orangnya udah ada? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Dari kalangan mana? Enggak, ya dari yang selama ini sudah bekerja bersama. Semuanya sih, Pak. Ini kan ada orang yang sudah kapan dulu. Ternyata selain ini punya pengantin saja, yang kita pasang di semuanya lah, pasti kan banyak yang kita mendapatkan. Tapi juga kita ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih banyak menyerap aspirasi warga. Jadi kita nanti di tim sinkronisasi ini ada juga kesempatan bagi warga untuk menyampaikan harapan, menyampaikan rencana-rencana di samping yang nanti diselenggarakan lewat musrembang. Tapi ini kita akan buka ada upaya tentu, tapi kita nanti komunikasikan dulu baik-baik. Kami selama ini belum berani melakukan komunikasi karena kami belum mendapatkan kesempatan dari kami. Kalau sekarang sudah ada kesempatan, kami akan komunikasi dengan Ibu. Ada doanya buat dari ya, insya Allah nanti kita saat ini belum ada pemberitahuan. Boleh tahu apa yang ada 23 nanti kita nanti tim aja bicara. Tapi 23 janji kerja itu akan dimasukkan dalam RPJMD ya, Pak, yang akan disusunkan nanti kan RPJMD kan jadi payung hukum untuk nanti kita bicarakan dengan Ibunda yang sekarang. Ibunda, boleh ada pesan mungkin untuk Pak Anies sendiri atau pemimpin Jakarta, Bunda? Semoga Anies dapat memegang amanat yang telah diberikan kepadanya, semoga dapat melaksanakan apa yang telah diprogramkan dan mendapat dukungan dari semua, mendapat doa, bekerja sama dengan sebaik-baiknya dengan semuanya. Seperti tadi dikatakan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan warga Jakarta semuanya, bukan hanya siapa yang memilih saja. Mudah-mudahan semua itu nanti dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tantangannya juga enggak mudah. Barangkali semua harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan sebaik-baiknya, dan apa yang telah diprogramkan mudah-mudahan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Ibu Ferry, kepala Ibu. Kepala Ibu. Kepala Ibu. Khawatiran kan nanti Bapak jadi semakin jarang di rumah. Bapak duka aja misalnya akhirnya Bapak jadi berumah itu gimana? Menjalani sebagai kepala Ibu. Tiba-tiba menjadi antara banyak orang yang hidup di aku dengan undangan. Tapi intinya Mas Anies memang sebagai dukungnya sudah siap untuk jadi ibu gubernur, Bu. Menyapa enggak merangkul begitu. Aku cukup mati saja, Bu. Ada makna tersendiri, Bu. Sebetulnya satu kepraktisan aja. Kepraktisan dalam artian ini cuma sore kita cari tempat yang secara lokasi tidak merepotkan orang. Dan yang kedua adalah availability, tempat yang tersedia di Jumat. Karena kita merencanakan relatif cepat waktu. Nah, yang ketiga, kita ingin mencari tempat yang bukan dibuat kemarin lusa. Karena kita ingin membawa pesan bahwa kita ingin menghidupkan lagi Jakarta sebagai kota yang bersejarah. Jakarta kota yang punya catatan perjalanan panjang. Jadi kita mencari tempat-tempat yang bersejarah. Ada beberapa agak jauh, beberapa tempat yang disebut sebagai kota budaya, apa site-site kebudayaan Jakarta. Tapi hari kita putuskan di tempat. Gitu ya. Oke. Okay. Terima kasih.